Nama pelakon Rin Rahim sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila baru-baru ini beliau ada meluahkan rasa marahnya dan kesal apabila didakwa seorang individu kerana tidak mahu melayan peminatnya. Aduh, ya kata Rin Rahim, atau salah faham saja ni. Okey, tak apa. Melody dapatkan sendiri penjelasan beliau mengenai perkara ini. Rin, jangan marah-marah, jangan gaduh-gaduh, okey? Bawa tenang. Sabar. Asyik gaduh je. Kau ni apa? Kau duduk sini ke? Asyik gaduh je. Tak adalah, tak gaduh. Sebenarnya, kalau yang mengamuk-mengamuk sebelum-sebelum ni, balik kepada macam mana kau datang, macam tu lah aku sambut. Dia kalau datang elok-elok, sambutnya elok lah. Kalau kau buat aku kasar-kasar, kasarlah saya. Kalau orang nak chop, nak label Rin ni memang garang. Yes, I memang garang. Kalau 3 orang yang jumpa Rin tu cakap Rin garang, Rin sombong, kuat gaduh. Kenapa 3,000 orang yang lain tu backup Rin? Bermakna korang datang tak bawa adab lah. Kalau boleh dikongsikan bagaimana situasi sebenar. Mungkin peminat di luar sana tak faham keadaan Rin sebenar ketika itu. Rin pun tak cakap Rin betul. Rin pun tak cakap yang budak tu salah. Dua-dua salah. Salah dia adalah komen dekat public. Kalau ia pun dia tak puas hati, tersinggung, Rin nak pergi toilet, dia dah sampai. I am very sure. Lagi orang tak datang dekat I kasar, I takkan jawab kasar. Dan I ingat momen tu yang I memang nak pergi tandas. Ngam-ngam dia datang, I cakap kalau you nak tahu pasal produk, I tanya staff I akan nak pergi toilet ni. Kejap je. Alah Kak Rin, alah please. I macam tu. I tak sombong. Bila Rin buka komen, I jadi berang. Oh, macam ni lah yang artis-artis lain kena tu. Disebabkan satu orang punya komen dekat public, portal ambil, jadikan headline. Ujung-ujungnya kita orang yang salah. Benda tu sangat-sangat not fair untuk I. Sebelum apa-apa terjadi, I bagi tahu siap-siap. Selang 2-3 hari tu, dia message I. Dia cakap dia minta maaf, cuma nak luah rasa. Kalau betul nak luah rasa, kenapa tak inbox? So, apa motif dia komen dekat situ? I, bila orang cakap I ni garang, kalau aku tak buat, jangan duduk. Kalau daripada kecil pun aku gaduh kat sekolah, mak aku tak ambil pot pun sebab dia tahu aku takkan bergaduh kalau orang tak cakap pasal. Tapi kan Rin, kan you adalah seorang public figure dan menjadi perhatian orang ramai, tetapi nampaknya bahasa you yang you letak dan post tu agak kasar di situ dan nampaknya bukan sebenar perwatakan Rin Rahim. Apa komen you apabila orang kata bahasa tu tak melambangkan Rin Rahim? Kalau kau nak Rin Rahim, be professional. You will get Rin Rahim. Very pro, very polite. Okay, tapi kalau you dah terdapat the other side of Rin Rahim, tanya di sini lah. Ada juga yang mengatakan bila terjadinya perkara ini, ada orang kaitkan. Ingat, dah berkahwin agak lembut sikit. Rupanya lepas kahwin ni, perangai makin menjadi-jadi. I percaya, my husband kenal I yang real me. So, dia pun macam my mom juga. Dia tahu I takkan melenting kalau orang tahu sik. Kalau dia tahu kalau pujuk cakap elok-elok, I akan bite 800 kali. Benda tu pun I tengah masih dalam proses untuk control. Husband pun tegur, control barang tu. Slowly. Tapi naturally, I rasa mungkin netizen kat luar sana yang tak berapa follow, yang tak berapa kenal, mungkin terkejut lah tiba-tiba dia dah mengamuk. Tapi yang kenal I, dia akan cakap ni mesti ada yang usik. Last, apa yang ingin katakan kepada orang luar sana yang salah anggap dengan situasi yang terjadi ni dan kepada peminat yang mungkin takut-takut nak jumpa you lagi? Adik-adik, akad ni dah 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun dalam industri. Inilah kali pertama ada portal yang up I sombong. So korang boleh fikir-fikir sendiri, tak sombong pun. Korang boleh baca komen-komen kat bawah tu, berapa ramai yang Rin layan. Even dia memang datang nak tangkap gambar, tak beli produk pun, I tetap layan sebab niat I kalau I pergi public, niat I silaturahim. Silaturahim tu dia akan ada rasa tenang kat dalam hati tu. Itu memang niat I. Kalau I keluar pergi kenduri ke, come, I okay. So kalau rasa takut, takutlah kau. Kalau rasa berani, meh lah.